Bang Sumping, selamat datang kembali di Lemah Cahaya Padesaan Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana perbandingan penggunaan dari air rendaman dari air Jakaba ini dengan PSB yang akan kita gunakan dengan cara dikocor. Untuk PSB ini warnanya coklat, ini sudah jadi, ditandai dengan kalau dijemur ini akan penyok ya. Nah, penggunaan PSB untuk 1 liter air. Nah, saya sudah menyiapkan 1 liter air 1000 ml. Untuk PSB cukup 100 ml saja. Ini ukurannya. Ini 100 ml. Untuk 1 liter air. Sedangkan kebutuhan untuk Jakaba adalah sebanyak 500 ml untuk 1 liternya. Baru kita akan mendapatkan efek atau hasil yang kita inginkan untuk menyuburkan tanaman dengan cara dikocor. Jakabanya saya pindahkan dahulu. Nah, lihat jakabanya sangat besar. Dan ini pembuatan jakaba hanya 14 hari ya. Nah, untuk jakaba ini hanya 500 ml saja. Kita biarkan ada jakabanya juga. Air jakaba untuk menyuburkan tanaman ukurannya adalah 500 ml untuk 1 liter air. Nah, jakaba yang ini yang kita pindahkan dari ember bekas cat ini, sebelumnya sudah saya ambil jakabanya untuk kita jemur, dan sahabat-sahabat bisa lihat jakabanya ini cukup tebal. Saya menyisakan hanya segini sebelumnya di sini, kemudian dikasih lagi air lari dan dikasih satu tutup botol molase. Kemudian dalam 14 hari sudah seperti ini ukurannya, dan ini sudah sangat padat berada di dalam ember ini. Takaran dosis ini saya buat berdasarkan pertimbangan bahwa penggunaan pupuk baik organik maupun sintetik seharusnya memang setara. Saya membandingkannya dengan penggunaan pupuk urea dan NPK, maka perbandingannya harus setara dengan itu. Bila 1 sendok pupuk urea digunakan untuk 1 liter air, akan berapa perbandingannya bila menggunakan PSB maupun Jakaba? Sahabat-sahabat bisa melihat juga, ada sebuah channel YouTube yang membahas dan mengukur penggunaan PSB dan Jakaba dengan alat ukur soil meter untuk menentukan ukuran N, P, dan K. Barangkali muncul pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kalau penggabungan PSB dan Jakaba? Takarannya adalah 250 ml untuk air Jakabanya dan 50 ml PSB untuk 1 liter air. Setiap memanen Jakaba ini saya lakukan selama 2 minggu sekali. Dan Jakaba ini akan saya jemur untuk dikeringkan, karena siapa tahu saudara atau teman-teman saya membutuhkannya, maka dari jakaba kering itu bisa dihidupkan kembali dengan tinggal menambahkan air lari plus molase. Saya hanya membutuhkan segini saja untuk ditempatkan di ember sebelumnya seperti ini,
Kemudian saya menambahkan lagi molase satu tutup botolnya saja. Lalu saya menutupnya dengan kain. Ini kainnya kain lap. Kemarin tertumbuh sampai muncul ke bagian depan. Saya membuatnya seperti ikat kepala saja seperti ini. Dan 2 minggu kemudian akan dipanen lagi jakabanya, dijemur lagi dan hanya diambil sedikit dan dikembangkan lagi. Demikian video ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksinya. Kita saling berbagi. Salam sehat dan sukses selalu. Tanaman eceng gondok ini mengandung gibberellin. Posisinya berada pada perakarannya. Sementara pada bagian gelembung dari eceng gondok, di bagian yang gembung ini banyak mengandung auksin. Pada sistem perakaran inilah yang akan menyerap berbagai macam unsur hara yang dilakukan oleh eceng gondok. Nah, di sini pula lah terdapat hormon gibberellin GA3.